Ini kan kita cerita budaya timur, budaya Indonesia. Nah, ibu jangan terjebak ketika suami mau masak. Mau masak, mau cuci, mau ke pasar beli ikan, beli beras, beli sayuran. Kan ada suami seperti itu. Mau pula dia. Kalau saya tak sanggup itu. Kalau ibu punya suami seperti itu, meskipun suami ikhlas, ibu jangan biarkan suami mau seperti itu. Kenapa? Satu, ibu dianggap bukan istri yang baik. Yang kedua, suami nanti akan berbalik ketika menemukan masalah. Contoh, suami pergi ke tempat temannya, tempat familinya. Dia menyaksikan istri orang lain tidak seperti istrinya. Kok istri teman saya ini beda ya? Yang masak istrinya, yang melayani suami istrinya, ya beda dengan istri saya. Nah, dia terbayang dia, akhirnya selingkuh. Nah, nanti atau ada keluarganya datang dari kampung. Karena ibu terbiasa yang buat minum itu suami, bukan istri. Ibu kebiasaan. Keluarganya di kampung tahu ketika ke Batam. Kenapa mantu aku nih yang buat minuman kok bukan mantu saya? Kok anak saya? Nah, itu jadi problem. Itu diungkit-ungkit-ungkit. Padahal itu maunya suami sebenarnya awalnya. Tapi lama-lama ibu dijatuhkan. Misalnya suatu saat suami ibu selingkuh. Kenapa? Beda, bini aku ini tak betul. Masa yang masak aku, yang nyuci aku, yang nyetrika aku, kerja bini luntang lantung. Padahal awalnya bu, masak, nyuci itu maunya suami. Awalnya ini, lama-lama dibalik itu jadi alasan gitu loh. Bu, ini kan saya hari-hari menangani konflik rumah tangga. Terlalu banyak suami itu cerai dengan istrinya karena istrinya tidak berfungsi sebagaimana orang timur. Kalau cerita Arab, bu, it clear. Karena tugas ketugasannya dua itu aja kan, nyusui, melayas. Tapi kita berada di Indonesia, berada di timur. Makanya ibu, ya, kalau orang Jawa, kebetulan saya kan orang Jawa lahir di Sumatera Selatan ya. Begitu anaknya menikah, kalau yang tidak kerja di PT tentu ya, itu anaknya, kalau anaknya perempuan berarti ya, menantunya laki-laki, itu tidak boleh pergi dulu dari rumah minimal 40 hari. Karena ibunya ingin ngajari anak wanitanya bagaimana melayani suami itu. Bagaimana cara masaknya, melayani suami, nyuguhkan minuman, nyuguhkan makannya, biar orang tua tahu. Karena ibu itu sadar bahwa dia harus menjadi pahlawan bagi suaminya.